Tahukah kamu, untuk memerangi COVID-19, pemerintah telah melakukan berbagai cara dari memberikan pengobatan dan penangkaran korban COVID-19, penyediaan APD, memperisapkan anggaran, hingga penyediaan vaksin agar masyarakat Indonesia bisa melawan dan memutus penyebaran COVID-19. Di Indonesia, jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat dengan area sebaran yang lebih luas. Edaran dan legalitas pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya menekan infeksi virus corona. Namun, banyak informasi hoax yang beredar di lapangan membuat masyarakat menjadi takut dan ragu dengan keamanan vaksin COVID-19. Namun, penting untuk diingat dan pahami bahwa protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk mencegah COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman. Apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin bukanlah termasuk obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksinasi COVID-19 adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, mencapai pembentukan kekebalan atau imunitas kelompok atau herd immunity, mengurangi resiko terjadinya transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 ketika tertular COVID-19 dampaknya tidak berat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Cara kerja vaksin di dalam tubuh untuk melindungi kita dengan cara, yaitu 1. Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. 2. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. 3. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung, kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok, akan timbul dampak tidak langsung atau yang disebut indirect effect, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya tercapai pada jangkauan vaksin yang tinggi dan merata. Di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali PEM vaksinasi yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas masyarakat Indonesia. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization dan penerbitan nomor izin edar (NI) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Indonesia pada saat ini telah melakukan 2 kali tahapan vaksinasi yang tiap tahapannya memiliki tujuan dan manfaatnya tersendiri, yaitu vaksinasi tahap 1, bertujuan membentuk antibodi, mengurangi dampak paparan COVID dan melindungi tubuh serta keluarga. Vaksinasi tahap 2, bertujuan memperkuat dan pembentukan antibodi sehingga sulit atau terhindar dari COVID. Walaupun sudah diberi vaksin, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/368/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan pada kelompok lansia, komorbid,
penyintas COVID-19 dan ibu menyusui. Dengan upaya vaksinasi, diharapkan jumlah orang yang terinfeksi oleh virus corona tidak melonjak, sehingga pihak rumah sakit dapat melayani pasien secara optimal. Vaksin yang beredar di Indonesia sangat beragam, oleh karena itu jarak atau interval pemberian vaksin COVID harus sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada setiap merek. Berikut ini contoh jarak atau interval pemberian vaksin, yaitu Sinovac 2 kali sebanyak 0,5 ml per dosis dengan interval 28 hari. AstraZeneca 2 kali sebanyak 0,5 ml per dosis dengan interval 12 minggu. Novavax 2 kali sebanyak 0,5 ml per dosis dengan interval 21 hari. Moderna kali sebanyak 0,5 ml per dosis dengan interval 28 hari. Pfizer 2 kali sebanyak 0,3 ml per dosis dengan interval 21 sampai 28 hari. CanSino 1 kali sebanyak 0,5 ml per dosis. Sputnik V 2 kali sebanyak 0,5 ml per dosis dengan interval 21 hari. Jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi program saat ini adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Untuk jenis vaksin lainnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketersediaan vaksin. Vaksin memiliki efek samping yang beragam akan tetapi cenderung ringan dan bersifat sementara, tidak selalu ada, dan tergantung dari kondisi tubuh individunya. Gejala efek samping pasca vaksin sebagai berikut. 1. Reaksi lokal, seperti nyeri, memerah dan bengkak pada bagian yang disuntik. 2. Reaksi sistematik, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Efek samping yang dialami merupakan hal yang wajar, akan tetapi perlu adanya pemantauan dan pemberitahuan kepada pihak lembaga kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi.